pelatih Madura United Rahmat Basuki melanjutkan kebiasaan latihan ekstra yang dilakukan Fabio Leifundes semasa membesut Alberto Beto Gonçalves. Latihan tersebut untuk skuad yang tidak dibawa saat laga tandang, sehingga punggawa Madura United yang tidak masuk skema tetap peras keringat. Pada sesi latihan di Madura United Training Ground atau MUTG Pamekasan Jawa Timur pada hari Rabu 15 Maret 2023, terdapat 9 pemain yang mengikuti latihan ekstra. Mereka ialah Fahrudin Wiaryanto, Iswar Saputra, Abanda Abdul Rahman, Karisma, Fawaid Ansori, Maki Aldo Maulidino, Feby Ramzi Wirawan, Irwanto Bajo, dan Ferry Doni Arianto. Sedangkan Ricky Ariansyah dan Novan Setiasa Songko sedang jalani pemulihan cedera. Keduanya terbekap cedera saat melawan PSIS Semarang. Menurut saya sangat bagus ya, karena hal itu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi mereka di sana bertanding itu kan memerlukan intensitas yang tinggi. Jadi kita di sini juga memerlukan intensitas yang tinggi. Ini sih wajib ya, apalagi kita kan ini masih dari tim satu tim. Pemain yang gak dibawa di sini bukan berarti ini kita tetap mempersiapkan. Makanya Coach Lesa titip sama Mas Ima program yang disediakan, latihan ekstra. Meskipun begini-begini saya tapi maksimal. Okay. Kalau untuk latihan kiper, ekstranya agility, terus power jumpingnya, terus kacing-kacingnya juga ditambah. Terus penguasaan bola pakai kaki itu sangat diperlukan untuk kiper saat ini. Jadi ekstranya terpacu pada hal tersebut. 22 pemain lainnya sedang berada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka fokus menatap laga kontra Bali United FC pada hari Kamis 16 Maret 2023. Septian Dicandra, Syahid Mujtahidi, Gatik Sport melaporkan.